Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Divki Farha Ramadan di channel Mr. DFR. Oke guys, pada kesempatan hari ini kita akan mereview mod map lagi cuy, yaitu mod map PKWU by Mas Yogi cuy. Ini modnya masih WIP ya, atau masih dalam proses update atau pembuatan. Dan oke, sebelum kita mereview mapnya, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya cuy. Soalnya subscribe itu gratis, dan aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian dapat notifikasi dari channel Mr. DFR ini cuy. Dan bantu buat tembus ke 4000 jam tayang dan 10.000 subscriber cuy, supaya tab komunitasnya kebuka oke di channel kita semua ini. Dan oke, pertama-tama gua mau ngenalin kota-kotanya dulu cuy, yaitu di sini ada kota Palas, di sini ada kota Nelayan, di sini ada kota Arengka, dan di sini ada kota Panam cuy. Baru 1 2 3 4, baru 4 kota. Dan jujur ini gua nggak tahu ya map daerah mana. Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah ya, dan ditonton sampai habis. Dan apa ya, misalkan nih kalau ada yang ngelek-ngelek dikit mohon dimaklumi ya, soalnya laptop gua laptop kentang cuy. Dan makanya ya, bantu gua tembus ke 4000 jam tayang dan bantu juga tembus ke 10.000 subscriber cuy, supaya tab komunitasnya kebuka di channel Mr. DFR. Oke. Sekali lagi mohon maaf ya kalau ada ngelag-ngelag dikit, dan ini gua udah atur semaksimal mungkin. Dan emang dasarnya laptop kentang mah ya tetap aja ngelag ya. Oke, nggak apa-apa ya, mohon dimaklumi aja. Oke, ini overall mapnya bagus ya. Duh, sorry banget nih, kagak nyaman nih. Oke. Salah jalan kan? Bener gak sih? Bener kan, kita mau ke kota Nelayan. Oke, kita ke kota Nelayan. Duh, sekali lagi sorry ya kalau ngelag ya, sorry ya, maafin gua ya. Ini di laptop gua lumayan sih, dan ini gua udah atur scale-nya ke 125% cuy. Sorry ya, sorry banget. Anjay, astagfirullah. Oke, anggap aja nggak anjay, anggap aja nggak ngelag cuy. Oke, kita sudah sampai kota Nelayan kayaknya nih. Dan ini eksterior dari mapnya ya. Oke, mantep boy. Dan ini kita pakai truk bawaan SCS ya. Soalnya bosen cuy kalau pakai mod mulu, sekali-kali lah pakai yang ori. Ori-ori aja gitu. Nah, kita sudah sampai kota Nelayan cuy. Oke, mantap. Oke. Lagi sorry banget nih ya kalau nge-lag ya. Kalau di gosip problemnya nge-lag doang, parah nge-lag.
Tapi jujur mapnya bagus kalau nggak nge-lag. Tuh. Aduh, coba aja. Laptop gua kuat. Ya, saran-saran dari saya sih buat map ini apa ya? Kurangin itu apa sih model-modelnya. Tapi nggak tahu juga sih ini lag karena apa, soalnya gua kurang ngerti ya. Sekali lagi overall mapnya bagus, dan terima kasih banyak buat Mas Yogi telah telah memberikan saya kepercayaan buat menjadi tim tester, walaupun banyak kekurangan ya dari saya. Sorry banget Mas. Kalau review dari saya ini kurang maksimal, soalnya ya begitulah. Oke, kita sudah sampai kota Palas ya, kota terakhir kah? Oke, kita ke ujung cuy, kita ke ujung sono, ujung map ini. Ada apa kah? Metro seluler, wih ada counter cuy. Dapat HP. Oke. Scania. Lagunya berisik banget dah. Wih, turunan apa nih? Pasar apa nih? Pasar Maronan. Wih, keren. Ada Pasar Maronan. Oke, kita lantar aja lah thumbnail mah. Oke, kita berhenti di sini aja dah. Oke cuy, sekian dulu dari review map kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe nya cuy, soalnya subscribe itu gratis. Oke, gua Divki Farha Ramadan, sampai jumpa and see you next time. Bye bye, see you guys, salam encuy, bye.